Aku adalah anak singkong. Ini adalah puisi rindu anak rantau yang merindukan bau tanah pertiwi. Lihatlah, tak ada tanah liat yang aku pijaki. Lihatlah, embun sulit kutemukan di pagi hari. Lihatlah, betapa pohon rindang, ladang, kandang ternak tak lagi aku bisa lihat di sini. Ini Hong Kong, aspal mulus, bangunan kokoh, dan gedung menjulang tinggi. Hong Kong dengan julukan negeri beton. Ya, aku adalah anak rantau yang sedang berjuang demi keluarga di negeri sejuta impian Hong Kong. Namun, meski kemewahan ada di negeri ini, aku hanyalah anak singkong yang selalu rindu kampung halaman, yang terbiasa dengan makanan Nusantara, dan yang tak lupa terpatri di dada kebanggaan dengan negeriku tercinta, Indonesia. Desaku yang hijau dan permai. Dulu, ibu bercerita padaku. Saat ia kecil, ia sering diceritakan sebuah pengalaman lampau oleh nenekku. Makanan zaman perjuangan kemerdekaan, yaitu singkong, ubi, pisang, tiwul, nasi jagung, dan makanan lainnya dari olahan ubi adalah makanan nomor satu saat itu. Cerita itu terus turun-temurun. Nenek buyutku ke nenekku, nenekku ke ibuku, ibuku ke aku, dan aku ke anak-anakku. Agar semua generasi tahu bahwa dulu makanan dari alam inilah yang membantu para pejuang kita dalam merebut kemerdekaan. Jangan lupakan sejarah kita dan banggalah dengan makanan tradisional kita. Inilah rutinitas pekerjaanku, membersihkan rumah dan menjaga seorang lansia. Juga harus pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Menjadi seorang PMI adalah harapan untuk merubah masa depan. Hidup hemat di negeri rantau adalah hal yang harus saya perjuangkan. Beruntung, setelah rutinitas kerja yang penat, saya bisa dibebaskan oleh majikan untuk menyiapkan makanan apa saja yang saya sukai. Dan hari ini saya mau membawa singkong rebus, pisang rebus, tiwul, dan juga ubi rebus untuk libur bareng bersama teman-temanku. Nah, waktunya masak tiwul. Ini cepet banget ya, karena hanya disiram pakai air panas secukupnya dan langsung aja kita masak pakai rice cooker. Kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Bertemu dengan saudara sendiri, sebangsa dan setanah air di negeri orang adalah hal yang paling istimewa. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang baik dan melakukan hal-hal yang positif di sini. Oke deh, langsung aja, ini tasnya udah ready. Kita masukin semua barang-barangnya dan kita langsung ketemu aja sama bestie-bestie aku. Dan kalau udah kayak gini tuh rasanya senang banget. Harapannya tuh minggu tuh gak berakhir. Sayur nama si Salim menjualnya ke jalan Lembang. Indonesia anti Nikolin, para seniman turut berjuang. Mari kita bergembira, sukaria bersama. Halo, assalamualaikum, nama saya Eva Susanti, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Saya percaya itu, makanya saya hari ini mau menyebarkan semangat kemerdekaan dalam makanan sejarah dalam kemerdekaan, yaitu singkong. Hari ini aku ada singkong, gula merah. Juga di sini ada kelapa, kelapa parut kering ya, nangka dari Indonesia. Saya mau bikin sawut singkong ditambah sama nangka. Gimana sih cara membuatnya? Yuk ikutin aja.
Nah, untuk singkongnya kita cuci bersih dulu, kemudian kita kupas kulitnya ya. Setelah cuci bersih, kita biasanya bisa menggunakan parut untuk parut, tapi di sini aku pakainya pisau pemotong ya. Dan nangkanya kita potong-potong sesuai selera aja. Nah, dan untuk gulanya sesuai selera aja ya. Kalau yang mau manis tinggal tambahin yang banyak, kalau enggak ya sedikit aja. Nah, kita campurin jadi satu tuh sama singkongnya dan kita aduk rata. Setelah itu, kita masukkan ke wadah. Dan di sini aku sengaja dibikin bundaran kayak gitu biar bisa naro parutan kelapanya dikukus jadi satu. Nah, untuk kelapa parutnya sesuai selera juga ya. Kita tinggal tambahkan garam, diaduk-aduk. Nah, kalau sudah jadi begini, kita tinggal masukin aja, dikukus jadi satu bersama dengan saus singkongnya. Setelah siap, kita langsung kukus aja selama 10 menit ya. Tapi nih, 5 menit kemudian, angkat dulu kelapanya. Dan kemudian baru kita taruh nangkanya. Kemudian kita kukus selama 5 menit lagi. Nah, ini dia sudah matang saus singkong dan nangkanya. Cemilan khas tradisional Indonesia, gampang dan mudah banget bikinnya kan? Yummy. Kita tinggal taburin aja parutan kelapanya dan icip-icip deh. Yuk, lestarikan cemilan khas Indonesia dan cintai makanan khas Indonesia dan banggalah dengan makanan tradisional kita. Jadi ini tuh nangka. Jajanan tradisional Indonesia tidak kalah enak loh dengan jajanan yang sekarang ada. Nah, kalau bukan kita, anak bangsa yang melestarikannya, siapa lagi? Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, majulah negeriku.